Halo Sobat Sport, berikut adalah hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-12, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Tim Inter berhasil menang, dengan skor 3-0, melawan tim Sampdoria. Tim Juventus berhasil menang, dengan skor 1-0, melawan tim Lecce FC. Tim Atalanta berhasil menang, dengan skor 2-0, melawan tim Empoli. Selanjutnya, tim Fiorentina berhasil menang, dengan skor 2-1, melawan tim Spezia. Tim Torino berhasil menang, dengan skor 2-1, melawan tim AC Milan. Tim Salernitana berhasil menang, dengan skor 3-1, melawan tim Lazio. Selanjutnya, tim Udinese dan tim Cremonese harus bermain imbang dengan skor 0-0. Dan berikut adalah jadwal selanjutnya, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Tim Verona akan melawan tim Roma. Jam 0.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tim Monza akan melawan tim Bologna. Jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah klasemen Liga Italia. Di posisi pertama, ada tim Napoli dengan torehan 32 poin. Di posisi kedua, ada tim Atalanta dengan torehan 27 poin. Dan di posisi ketiga, ada tim AC Milan dengan torehan 26 poin. Berikut adalah top skor Liga Italia. Di urutan pertama, ada Marco Arnautovic dengan torehan 7 gol. Di urutan kedua, ada Victor dengan torehan 7 gol.